Berapa minimal durasi video YouTube agar bisa muncul iklan AdSense dan sekaligus dapat penghasilan dari iklan tersebut? Jawabannya tidak ada batasan. Mau videonya pendek atau panjang, sama saja. Sama-sama berpeluang munculnya iklan AdSense. Bahkan video 1 detik pun juga berpeluang. Yang penting, pada bagian monetisasi video tersebut di dashboard channel, logo dolarnya hijau. Tapi kalau merah, baru tidak akan muncul iklan AdSense. Berapapun durasi videonya. Atau jika channel belum lolos monetisasi, pastikan video yang kita upload, jenis kontennya cocok dengan standar para pengiklan. Karena iklan AdSense itu banyak jenisnya. Ada iklan yang muncul di awal video sebelum diputar, dan juga ada yang muncul di dalam videonya setelah video itu berputar. Nah, iklan yang muncul di awal tersebut tidak membutuhkan durasi video yang panjang. Pengalaman saya selama ini, video saya dengan durasi 5 detik, tetap muncul iklan seperti itu. Dan tetap diakui penghasilannya. Tapi untuk iklan yang akan muncul dalam video, baru ada batas minimal durasi videonya. Sejauh ini minimal durasinya di atas 8 menit.